真简单，简单的说明 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini, seperti yang kita ketahui sama-sama, bahwa kasus positif mingguan di Indonesia tengah mengalami kenaikan selama enam hari berturut-turut. Kasus terus berada di atas angka seribu meskipun angka ini terbilang tidak tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Namun, dengan jumlah kasus yang selalu kita pertahankan di bawah angka 1000 selama dua bulan terakhir, ini merupakan alarm yang perlu kita waspadahi. Dilihat pada kasus mingguan, terjadi kenaikan sebesar 105 persen dari sebelumnya 3.688 pada minggu lalu Menjadi 7.587 di minggu ini. Hal ini juga berpengaruh pada kasus aktif yang ikut meningkat dari 4.734 menjadi 8.594 pada minggu ini. Angka ini disumbangkan paling banyak oleh DKI Jakarta, yaitu naik 2.769 kasus, Jawa Barat naik 686 kasus, dan Banten naik 285 kasus. Sayogianya, apabila kasus positif dan kasus aktif mengalami kenaikan, maka kasus kematian harus kita tekan dan persentase kesembuhan harus kita tingkatkan. Namun di minggu terakhir terjadi kenaikan kematian mingguan dari 28 menjadi 44. Meskipun jumlah ini tidak besar dibandingkan dengan jumlah kasus positif namun selalu saya tekankan bahwa satu kematian saja terbilang nyawa. Dan apabila kematian mulai mengalami kenaikan, maka perlu kita evaluasi bersama dan segera mitigasi agar tidak terus meningkat. Bersamaan dengan ini, persentase kesembuhan juga terlihat mengalami sedikit penurunan meskipun masih tinggi angkanya yaitu 97,28 persen. Angka ini harus kembali didorong untuk terus meningkat beriringan dengan upaya penurunan tren kematian. Dalam masa terjadi kenaikan kasus, testing menjadi salah satu indikator yang sangat penting. Sebab dengan testing yang tinggi akan semakin meningkatkan keakuratan jumlah kasus positif di tengah masyarakat dan semakin cepat menjaring kasus agar segera dapat ditangani dengan baik sesuai gejalanya. Di minggu ini jumlah orang diperiksa sebesar 340.723 atau mencapai 126,19 persen dari target WHO. Angka ini mengalami peningkatan selama tiga minggu terakhir dan kedepannya perlu dipertahankan untuk terus meningkat. Selain itu, jika dilihat dari positivity rate mingguan di minggu ini, terjadi kenaikan selama empat minggu berturut-turut dari yang sebelumnya 0,33 persen di minggu keempat bulan Mei menjadi 2,23 persen di minggu ini. Kabar baiknya, positivity rate ini masih di bawah 5 persen dan masih dapat dikatakan aman. Tentunya angka ini harus tetap kita tekan, sehingga tidak mendekati 5 persen dengan terus gencar meningkatkan testing di tengah masyarakat. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu untuk kembali dikencarkan dalam masa kenaikan kasus saat ini, yaitu deteksi kasus sedini mungkin, dengan meningkatkan kesadaran menuju ke tempat testing COVID-19 untuk diperiksa, terutama jika mengalami gejala atau berkontak erat dengan pasien positif COVID-19. Selain itu, kepada pemerintah daerah untuk kembali memastikan bahwa tempat testing ada dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, kembali menguatkan treatment atau penanganan kasus COVID-19 dengan adanya peningkatan angka kematian pada minggu terakhir perlindungan kepada kelompok yang rentan juga perlu ditingkatkan sehingga perlu terus mendorong vaksinasi terutama pada penderita komorbid, anak-anak dan lansia untuk melindungi dari penyakit parah dan kematian serta perlu pengawasan pada pasien lebih ketat di tempat isolasi terpusat atau rumah sakit rujukan. Terakhir, tidak lelah saya ingatkan untuk terus perketat kembali kedisiplinan protokol kesehatan. Karena di tengah naiknya kasus saat ini Sangat penting untuk bisa melindungi diri sendiri dan orang lain dengan terus memakai masker dan mencuci tangan dengan rutin. Ingat, masing-masing individu dapat berkontribusi dalam menekan kasus COVID-19 di Indonesia dimulai dari diri sendiri. Dengan melihat tren kasus yang mulai kembali meningkat, importasi kasus COVID-19 bervarian baru dan evaluasi tata laksana protokol kesehatan acara yang melibatkan banyak orang sebelumnya, maka pemerintah kembali melakukan beberapa penyesuaian. Salah satu upaya antisipasi yang diambil yaitu melakukan penyesuaian pengaturan kegiatan berskala besar di masa pandemi Covid-19. Per Selasa tanggal 21 Juni 2022 ini, atas kesepakatan lintas kementerian dan lembaga, maka Satgas Covid-19 merilis dan memberlakukan secara efektif surat edaran nomor 22 tahun 2022 tentang protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan berskala besar. Surat edaran nomor 20 ini akan mengatur acara yang dihadiri secara fisik oleh lebih dari seribu orang dalam waktu dan lokasi tertentu yang sama baik dalam maupun luar ruang. Acara yang diatur mencakup kegiatan lokal yang dihadiri partisipan lintas provinsi dan atau kabupaten seperti perhelatan sosial dan budaya masyarakat, maupun kegiatan internasional yang dihadiri partisipan antar negara atau multilateral seperti konferensi dan pertemuan wakil negara baik WNI maupun WNA. Melalui surat edaran ini, maka pemerintah menetapkan beberapa aturan, yaitu diantaranya wajib adanya penyesuaian partisipan dengan kriteria umur dan riwayat penyakit yang berhubungan dengan akses vaksinasi, di mana anak usia 6 sampai dengan 17 tahun diperbolehkan masuk dengan wajib vaksinasi dosis kedua. Usia 18 tahun ke atas diperbolehkan masuk dengan wajib vaksinasi dosis ketiga atau booster. Namun khusus untuk anak usia di bawah 6 tahun dan penderita komorbid yang tidak dapat menerima vaksin, dihimbau untuk tidak mengikuti kegiatan berskala besar demi keselamatan dan kesehatan masing-masing individu. Pemberlakuan screening spesifik sesuai dengan keterlibatan jenis partisipan, di mana pertama, kegiatan yang melibatkan pejabat setingkat menteri ke atas atau VVIP wajib mensyaratkan penunjukan hasil negatif PCR dua kali 24 jam sebelum kegiatan berlangsung dan menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki venue acara. Yang kedua, kegiatan yang bersifat forum multilateral dan tidak melibatkan VVIP Wajib melakukan prosedur pemeriksaan gejala berkaitan dengan COVID-19 dan dihimbau mencaratkan pemeriksaan antigen bagi seluruh partisipan untuk meminimalisir potensi penularan. Yang ketiga, kegiatan yang tidak bersifat forum multilateral dan tidak melibatkan VVIP wajib melakukan prosedur pemeriksaan gejala berkaitan dengan COVID-19 dan dilakukan tes antigen bagi pelaku suspek COVID-19 sebagai tambahan, seseorang yang tidak lolos screening wajib di tes COVID-19 lanjutan di tempat. Mekanisme perizinan kegiatan di mana penyelenggara kegiatan wajib mendapatkan rekomendasi kelayakan penerapan protokol kesehatan dari Satgas COVID-19 Pusat dan izin keramaian kegiatan masyarakat dari Polri. Sebagai tambahan, rekomendasi Satgas COVID-19 Pusat didasarkan dari pemeriksaan secara langsung oleh BPBD, Dinas Kesehatan, dan Polda setempat. Oleh karena itu, sebagai upaya awal, calon pihak penyelenggara acara perlu datang kepada tiga institusi ini masing-masing di daerah untuk perizinan lebih lanjut. Terpenuhi kriteria protokol kesehatan yang meliputi yang pertama, memenuhi ketentuan kapasitas sesuai leveling kabupaten kota yang diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Yang kedua, tersedianya tim pengawas protokol kesehatan dengan jenis personil dan jumlah yang memadai. Nantinya pengawas protokol kesehatan memiliki dan memastikan prosedur screening dan protokol kesehatan berjalan baik dari saat hendak masuk, sedang menjalankan acara, maupun saat hendak menyelesaikan kegiatan. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, diantaranya tersedianya fasilitas pemeriksaan suhu tubuh dan atau mekanisme pemeriksaan gejala pada pintu masuk yang memadai, termasuk sistem pembuangan limbah sesuai prosedur. Yang kedua, tersedianya QR code Peduli Lindungi pada pintu masuk dan pintu keluar kawasan kegiatan, serta sistem data pengawasan kapasitas sesuai ketentuan yang diatur Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, memiliki mekanisme testing atau pemeriksaan spesimen COVID-19 yang memadai. Dan yang keempat, memiliki mekanisme tindak lanjut baik tracing maupun treatment kasus positif pelaku kegiatan berskala besar yaitu dengan menyediakan fasilitas isolasi terpusat khusus maupun bekerjasama dengan rumah sakit rujukan terdekat. Penyesuaian kebijakan ini akan terus dipantau implementasinya sesuai data dan kondisi real yang ada di lapangan. Dimohon agar surat edaran ini dipahami dengan baik oleh penyelenggara acara, baik yang sudah maupun akan mengajukan perizinan ke pihak terkait. Lakukan penyesuaian pelaksanaan acara sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran acara, khususnya kepada pemerintah daerah. Dimohon segera menindaklanjuti surat edaran ini dengan peraturan daerah masing-masing dukung implementasi yang baik atas surat edaran ini di lapangan dengan penyediaan fasilitas vaksinasi booster serta fasilitas penunjang COVID-19 yang baik. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan update penanganan COVID-19 lainnya. Di tengah penanganan kasus COVID-19 yang dinamis namun masih terkendali, pemerintah Indonesia saat ini juga dengan cepat mengantisipasi ancaman penyakit lainnya termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak yang kembali merebak yang sebelumnya pernah terjadi dan dinyatakan Indonesia bebas PMK pada tahun 1990 dan berdasarkan data dari siagapmk.id per hari ini terdapat 19 provinsi dan 208 kabupaten kota yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di mana lima provinsi tertinggi adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, pemerintah melakukan respon cepat, baik untuk kesehatan hewan dengan melakukan vaksinasi pada hewan ternak ataupun kesejahteraan masyarakat, dengan menjaga distribusi hewan ternak terkendali dengan baik. Saat ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan, dan Pembangunan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dipimpin langsung oleh Kemenko Perekonomian serta berbagai stakeholder lainnya melakukan kolaborasi lintas sektor, dalam bersama-sama menyelesaikan wabah PMK di Indonesia ini, dan sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019, BNPB dan Satgas COVID-19 juga berkomitmen membantu penanganan wabah PMK pada hewan ternak dengan melakukan penanganan darurat, serta logistik dan peralatan melakukan kolaborasi lintas sektor. Memaksimalkan sumber daya dan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut, terakhir dengan pembelajaran atas keterlibatan lintas sektor, khususnya masyarakat juga untuk penanganan bencana seperti COVID-19 ataupun wabah-wabah lainnya. Maka, perlu adanya penerapan nilai yang sama juga dalam penanganan PMK ini. Oleh karena itu, selain penerapan protokol kesehatan, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk juga menerapkan perilaku bersih dan sehat dimanapun Anda berada, termasuk saat berada di sekitar hewan ternak, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Ingat, tetap tenang, jangan takut, dan selalu bahagia. Sekian konferensi perser ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari fadbt1.com, Apakah peningkatan kasus COVID-19 akibat varian BA4 dan BA5 ini menunjukkan Indonesia menuju puncak gelombang 4? Lalu apa saja antisipasi pemerintah dan Satgas COVID-19 pada akhir Juli? Terima kasih. Baik, terima kasih Berita1.com. Perlu disadari, meningkatnya kasus COVID-19 tidak bisa kita hindarkan sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Dan perlu diingat, apapun variannya, dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan dan menjalankan pola hidup bersih dan sehat, kita akan terhindar dari virus apapun, dimanapun. Selanjutnya, pemerintah selalu memonitor dan mencegah, ataupun menekan penularan yang terjadi di masyarakat, salah satunya dengan menerbitkan surat edaran terbaru terkait dengan protokol kesehatan dalam kegiatan berskala besar sebagai upaya kegiatan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan kedua dari suci. detik.com terkait masa isolasi COVID-19 BA4 dan BA5, apakah ada perubahan mengingat kedua varian tersebut disebut lebih menular namun sembuhnya lebih cepat? Baik, terima kasih detik.com. Sejauh ini pemerintah masih menerapkan prosedur isolasi sebagaimana yang diatur sebelumnya yaitu 10 hari jika sudah bebas gejala dengan tiga hari tambahan untuk pemantauan. Pemerintah akan terus memberikan uh, update jika terdapat perubahan termasuk dalam tata laksana pasien Covid-19. Terima kasih. Baik, Prof, pertanyaan ketiga dari fitri liputan6.com. Presiden Jokowi menyebut kendala sekarang adalah kesulitan mencari peserta untuk vaksinasi booster. Apa saja penyebab saat ini sulit untuk orang divaksinasi booster, padahal stok vaksin banyak. Kemudian, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, apakah memang rata-rata capaian vaksinasi booster terbilang rendah ketimbang dosis 1 dan 2? Baik, terima kasih Liputan 6.com. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan distribusi booster ke setiap daerah Dibarengi dengan sosialisasi aktif ke masyarakat, sebagaimana dengan negara lain, Indonesia juga terus berupaya meningkatkan resiliensi atau ketahanannya terhadap dinamika penularan virus, dengan meningkatkan cakupan vaksin, khususnya booster, terus-menerus. Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi booster ialah dengan menerapkan wajib vaksin untuk berkegiatan, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya. Terlepas dari aturan yang ada, masyarakat perlu memahami bahwa divaksin booster semata-mata agar kita dan orang terdekat, khususnya populasi berisiko, lebih terlindungi dari penularan virus termasuk kasus varian baru. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari Bob Iskandar, PWI Pusat. Kemajuan negeri terganggu selama dua tahun terakhir akibat COVID-19 ini. Apa tidak ada cara lain bagi pemerintah untuk mengatasinya? Jangan sampai angka kemiskinan melonjak lagi termasuk pengangguran. Mungkin rakyat sudah jemu untuk merespon. Terima kasih. Baik, terima kasih BWI Pusat. Pemerintah telah berusaha untuk menyusun kebijakan dengan prinsip gas dan rem dengan tujuan menyeimbangkan upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang berdampak. Khususnya untuk pemulihan ekonomi Pemerintah, melalui kementerian dan lembaga terkait, telah menyusun beberapa program, misalnya bantuan sosial tunai, bantuan sosial sembako, subsidi listrik, dan lainnya. Selain itu, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi secara aktif sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga terus melakukan perbaikan agar pelayanan sosial ini dapat terdistribusikan juga dengan baik sembari melakukan pengendalian penularan virus di masyarakat. Terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian konferensi pers pada sore ini berakhir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima, dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu, kurangi mobilitas, dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.